Enggak seneng, seneng apa kerasan gitu kalau enggak bisa misalkan orang bikin rumah di tanah bagus ini enggak terikat dengan yang bagus tetap di rumah di sini semua enggak ada deh sampai ibu mah enggak bisa deh gini sama anak tua ingat aja ke rumah tuh ya Allah alhamdulillah rumah tapi ya rumahnya enggak bisa bagus hanya sedekat seperti rumah dulu lah tapi buat ibu mah seneng ya punya gedung apa juga enggak apa-apa pokoknya ibu senang karena cita-cita ibu kepengen hidup di Sumpur berumah gagasannya Kang Samsudin ya, tolong Kang Samsudin mana itu? Kang Samsudin, nah ini Kang Samsudin. Dia dulu tinggalnya di Jalan Sumur Kawan 11. Setelah perantau sekian lama di Jambi, dia pesan-pesan buka Facebook grup perantau Lombok. Ya, dia buka itu, ternyata anggota sudah mencapai 165 orang. Nah, dalam kita chatting itu, tercetuslah gimana kalau di sekitar itu disebut. Nah, buat saya bukan tantangan, saya paling senang tantangan gitu kan. Terus siapa takut? Akhirnya kita kumpulkan pada tanggal 4 Februari. Kita kumpul di Masjid Sabtu Jumatan, kami 12 orang. Gimana kita jadi untuk reuni tadi? Dan di Fitri Umi, kita tentukan tanggal 13 Maret. Nah, jadi kita hanya punya waktu 1 bulan. Karena saya cuma mengundang aja. Jadi dananya kita rekan siapa yang datang kita ada kontribusi 20.000 untuk snack untuk lunch untuk bob. Lainnya kita akal-akal aja gitu. Kalau bisa kita bisa kembalikan kepedulian keakraban kebersamaan. Walaupun itu sekarang ya, sudah mahal ya. Mudah-mudahan dengan ini kita paling nggak kan kita udah silaturahmi lagi. Ketemu lagi gitu.